Topi apanya, Pak? Betul. Lepas ini saya ada tadarus online. Lepas tadarus saya ada katam Quran. Nah, ini bil tinggi sangat ni. Bahkan saya betul-betul marah ni, Pak. Oh, awak kira awak punya marah. Saya punya marah. Ada awak fikir? Alah, Cik. Isi saya tengah marah ni, Cik. Ah. Dia marah sebab bil elektrik bulan ni melambung tinggi sangat. Tak macam bulan-bulan lepas. Terima kasih, Encik, yeah, kerana menghubungi TNB Caroline. Begini, sepanjang tempoh PKP, pihak kami tak dapat membuat bacaan sebenar di rumah Encik. Jadi, di dalam jangka masa PKP ini, kami telah membuat bacaan anggaran bagi bulan Mac, April dan Mei. Apabila PKPB dilaksanakan, keadaan adalah lebih selamat buat pelanggan dan anggota kerja kami. Maka bacaan meter boleh dibuat di premis pelanggan bermula 15 Mei lalu secara berperingkat. Bacaan sebenar ini akan menunjukkan penggunaan sebenar Encik sepanjang tempoh PKP di mana ibu ayah bekerja dari rumah, anak-anak tidak ke sekolah dan sebagainya. Namun, penggunaan elektrik akan meningkat semasa kita semua berada di rumah setiap hari, setiap masa untuk mematuhi kempen Stay at Home oleh kerajaan. Bil anggaran? Bil anggaran tu macam mana kau anggarkan tu sampai melambung sangat tingginya? Ya, tak macam bulan-bulannya lepas. Bil anggaran dikeluarkan dengan mengambil kira bil semasa Encik sebelum tempoh PKP. Maksud saya, bil semasa sebelum PKP adalah bil yang dikeluarkan pada bulan Februari di mana ianya adalah penggunaan normal kita seharian di rumah sebelum PKP. Kalau mengikut data kami pun memang terdapat purata peningkatan penggunaan elektrik oleh rata-rata pengguna sehingga 20% ke 50% lebih dari penggunaan biasa. Oleh itu, jika bil-bil anggaran yang telah terkurang charge sebelum ini, pakinya akan dimasukkan ke dalam bil bulan Jun. Contoh, bil anggaran yang TNB keluarkan adalah RM70. Tetapi bil sebenar selepas kami membuat bacaan adalah RM100 setiap bulan. Jadi baki penggunaan yang belum dibilkan adalah RM30 bagi satu bulan dan RM90 bagi tiga bulan, iaitu Mac, April dan Mei. Jumlah ini akan ditambah dengan penggunaan bulan Jun iaitu RM100 dan ini menjadikan bil pada bulan Jun berjumlah RM190. Untuk pengiraan bil sebenar pula, pelarasan akan dibuat berdasarkan prinsip prorata bagi memastikan ianya adalah jumlah yang adil untuk Encik. Bil sebenar yang dikeluarkan pada bulan Jun adalah merupakan penggunaan sebenar Encik bagi tempoh 4 bulan. Sebagai contoh, bacaan meter sebenar yang diperoleh pada bulan Jun adalah sebanyak 1,400 kWh dan ini akan dibahagikan secara sama rata bagi tempoh 4 bulan bermula dari bulan Mac sehingga bulan Jun. Ini menjadikan jumlah penggunaan sebulan adalah sebanyak 350 kWh. Dan ini adalah bagaimana pengiraan 350 kWh dilakukan. Bagi 200 kWh pertama, Encik akan di-charge 0.2180 sen seunit bersamaan dengan RM43.60 dan 100 kWh kedua akan di-charge 0.3340 sen seunit yang bersamaan RM33.40 dan baki terakhir 50 kWh akan di-charge 0.5160 sen seunit bersamaan RM25.80. Jadi, hasil tambah keseluruhannya adalah RM102.80 setiap bulan. Jadi, jumlah charge bagi tempoh 4 bulan adalah RM411.20. Selepas ditolak bil-bil anggaran yang telah kami keluarkan pada bulan-bulan sebelumnya dan juga diskaun bersasar paket rangsangan ekonomi, jumlah yang perlu dibayar adalah RM194.36. Tapi Encik jangan risau sebab pelanggan sememangnya hanya akan bayar apa yang mereka gunakan. Bukan itu sahaja. Bagi membantu mereka yang terkesan dengan peningkatan bil sebenar dalam tempoh PKP ini, TNB telah mewujudkan bantuan ansuran pelan bayaran mudah secara automatik sehingga 31 Disember tanpa sebarang charge tambahan. Oh, ya, ya, ya. Tapi, Cik, nak tanya sikit ni. Macam jiran sebelah rumah saya ni, dia sepanjang PKP ini tak pernah ada kat rumah. Ah, tapi kok bilnya tu macam mana tu, Cik? Oh, jika kes yang begitu, mereka tak perlu risau. Jika jumlah anggaran bil melebihi jumlah bil sebenar, lebihan bayaran tersebut akan dipulangkan apabila pelanggan menerima bil sebenar. Jadi, kalau Encik masih ragu-ragu atau masih kurang jelas, Encik boleh je hubungi kami lagi untuk penerangan. Encik boleh menghubungi TNB Caroline dan kami beroperasi 8 pagi hingga 5 petang setiap hari bagi sebarang pertanyaan mengenai bil. Selain itu, Encik boleh melayari website TNB di www.
www.tmb.com.my/prihatin. Sebarang pertanyaan juga boleh diajukan melalui Facebook, Twitter, Instagram dan MyTNB. Pihak kami sentiasa sedia membantu. Ya. Baru saya faham. Ya, terima kasih, Cik.